Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Kembali lagi bersama saya di channel Ide Sebuah Murah. Nah, di video kali ini ada kabar gembira nih. Nah, di sini yang suka membuat video TikTok dan bahkan seorang TikToker ya, ini di aplikasi TikTok ada pembaruan dan ada fitur baru ya. Nah, kalian udah tahu belum fiturnya apa? Nah, di sini fiturnya keren banget loh. Nah, di sini yang paling utama kalian yaitu klik dulu yaitu pembaruan TikTok. Nah, di sini kalian klik aplikasi, terus kalian klik yaitu TikTok. Nah, di sini kalian pilih yang atas. Nah, di sini ini saya sudah membarui atau update yaitu TikToknya di sini, jadi tinggal buka. Jika kalian belum update, biasanya akan ada tulisan yang di bagian buka ini, biasanya tulisannya update atau pembaruan gitu ya. Nah, pembaruan sangat keren juga ya. Nah, di sini apa sih fitur terbaru dari TikTok? Nah, ini TikToker wajib tahu ya, biar semakin viral, oke? Nah, di sini fitur yang baru yaitu adalah kita buka dulu aplikasi TikToknya biar lebih paham. Nah, di sini aplikasi TikTok yaitu ada fitur baru yaitu klik yaitu saya. Dan kalian bisa pilih yaitu menu ini video. Lalu kalian klik salin, klik bagikan. Di sini ada, kita bagikan, ada menu baru, yaitu di sini menu barunya adalah seperti ini. Jadi video ini langsung kita bisa buat yaitu story di Instagram, guys. Nah, ini adalah fitur yang terbaru di TikTok ya. Nah, kalian tinggal klik yaitu share seperti ini, kalian klik, otomatis akan menyimpan dan akan masuk ke dalam story di Instagram. Nah, seperti ini tampilannya ya, kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya ya, baru, keren. Nah, langsung ke Instagram, kalian bisa menambahkan tulis-tulisan apapun ya, kalau ingin tambahkan bisa tambah emoji apapun juga bisa. Di sini video juga bisa dibesarin dan bisa dikecilin ya, itu tergantung kalian. Nah, kalau langsung kita kirimkan seperti ini, lalu kita bagikan cerita. Kita selesai. Nah, otomatis akan ada cerita di sini ya. Seperti itu. Caranya mudah banget kan? Ini adalah fitur TikTok yang baru ya, fitur kalian bisa juga membagikan video orang lain. Seperti ini contohnya. Di sini ada video orang ini ya. Kalian klik bagikan tanda panah. Kalian klik yaitu story. Nah, story Instagram seperti ini. Langsung bagikan. Wow, langsung bisa ya, kalian bisa membagikan dan langsung kirim. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru, biar kamu yang paling pertama mendapatkan notifikasi. Oke. Salam, sampai ketemu kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.